kayak ibaratnya kalau Nabi mah menghijrahkan orang-orang yang ada di situ ya, yang jelas-jelas itu kampung dukun, yang nggak mungkin dia diterima dengan dakwah-dakwahnya ya. Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hajit Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gue akan membuat konten daftar film. Daftar film kali ini adalah sinetron religi. Wah, bulan puasa enaknya ngebahas tentang sinetron religi nih. Kalau buat gue sendiri ya pribadi gak terlalu sering banget nonton sinetron. Cuman ya yang gue sering nonton aja yaitu yang ditonton emak gue. Jadi ketika emak gue nonton TV dan itulah yang gue tonton. Mungkin beberapa yang gue sebutkan ini hanya tayang di Ramadan saja, tapi ada juga yang berkelanjutan, awalnya di bulan Ramadan sampai berikutnya tayang reguler di TV nasional. Ada yang masih sampai sekarang udah berjilid-jilid panjang sampai episodenya udah banyak gitu, dan ada juga yang sebentar banget dan udah gak tayang lagi. Oke, ada film apa aja di daftar film sinetron religi kali ini? Yuk kita masuk ke daftar film. Oke, penikmat film, kita langsung masuk satu persatu daftar film religi favorit gua. Dan saking banyaknya film religi yang tayang di Ramadan kali ini, jadi gua gak sebut ya, hanya yang populer-populer aja lah yang gua suka. Oke, yang pertama, Kiamat Sudah Dekat. Wah, ini tematiknya udah bisa dikatakan pas banget di kala puasa, dan salah satu sinetron religi menurut gue ya, ini adalah yang terbaik sepanjang masa, yang diperankan oleh Andre Taulani tentu saja, yang preman insap lah ya bahasanya ya, bukan preman sih, dia anak band gitu, yang awalnya sih bisa dikatakan dia tuh agamanya macam-macam di keluarga dia, ada yang bahkan gak memiliki agama gitu ya, awalnya bisa jadi dia gak punya keyakinan, akhirnya dia bertingkah semaunya, sebebasnya, akhirnya pas dia menjalani kehidupan dan bertemu dengan anak Pak Haji, dan akhirnya dia berusaha untuk meluluh lantahkan hati sang anak Pak Haji itu, dan insaplah dia. Udah banyak lah ya yang udah pada tahu juga lah Kiamat Sudah Dekat seperti apa filmnya, dan menarik banget kalau menurut gua, episode per episode tuh seru gitu. Tapi aslinya ini film berawal dari film ya, bukan sinetron ya, kayaknya sih dari film dulu baru disinetronin. Nah yang gue suka tuh yang versi sinetron justru, bukan filmnya. Mungkin lebih lengkap dan lebih seru juga sih. Ada Kipli dulu tuh, karakter-karakternya. Saprol ya kalau gak salah ya. Itu asik juga sih pas ngeliat realita kehidupannya digambarkannya seru gitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang jelas semua orang suka sih. Dan menurut gue ini terbaik untuk sinetron religi. Oke, selanjutnya ada film Para Pencari Tuhan kali ya, yang diperankan oleh Deddy Mizwar dan yang lain-lain. Ini salah satunya yang termaksud panjang banget nih. Setiap Ramadan pasti ada Para Pencari Tuhan. Sekarang udah jilid 16. Dan kemarin gue udah upload reaction trailer untuk jilid 16 ya. Dan ternyata cerita setiap seasonnya atau setiap jilidnya itu berbeda-beda. Dan seru-seru aja sih untuk diikutin. Dan dia tayang biasanya sih setiap sahur ya. Menarik tuh untuk kalian tonton. Udah 16 tahun berarti ya kalau udah jilid 16. Dan selalu tayang di Ramadan. Selanjutnya nih, yang ketiga ada Islam KTP. Wah, mungkin ini salah satu yang dari Ramadan, di bulan Ramadan sampai ke reguler gitu bahasanya. Dan menurut gue ini ya menarik banget sih. Zaman dulu nih seru banget nih nonton film ini, sinetron ini nih. Cuman sekarang kayaknya udah gak ada ya Islam KTP ya. Oke, selanjutnya Lorong Waktu. Wah, Lorong Waktu juga nih salah satu tematik yang paling menarik dari sinetron religi. Karena ada multiverse-nya, men. Kalian bisa terbang atau pergi ke masa lalu ataupun masa depan melalui mesin Lorong Waktu itu. Wih, keren banget sih. Kalau dulu nih sinetron seru banget ya. Setiap episodenya tuh dia pergi ke tempat tertentu dan akhirnya menyelesaikan misi gitu ya. Nah, misinya tentunya bertemakan agama di situ. Wah, keren banget nih. Konsepnya banyak hal yang dituangkan. Ada sci-fi-nya, ada religinya, dramanya, dan tematik agamanya selalu dibawa kental banget di sini. Dan versi sekarang tuh udah ada kartunnya juga loh. Keren loh. Keren. Gue pernah lihat pokoknya ada kartunnya untuk Lorong Waktu ini. Dan keren banget. Layaklah untuk menjadi favoritnya semua orang juga sih sinetron religi ini.
Oke, selanjutnya ada film Dunia Terbalik kali ya. Gue masukin Dunia Terbalik aja dah, karena salah satu yang paling asik juga sih untuk ditonton. Yang dimana perbedaan yang biasanya normal, tapi di kampung tersebut jadi tidak normal gitu. Salah satunya adalah bapak-bapaknya yang menjaga anaknya, membesarkan anaknya. Ibunya yang kerja gitu. Ibunya yang menjadi TKI, TKW gitu, di luar. Dan dia hanya menerima transfer-transfer. Dan kehidupan bapak-bapak di kampung tersebut itu menjadi apa ya, anomali dan menjadi seru gitu untuk diikutin. Karena kan tahu sendiri ya, bapak-bapak tuh hakikatnya adalah mencari nafkah keluar, bukan di rumah gitu, bukan menjaga anak atau membesarkan anak. Nah ini kebalik, makanya disebut Dunia Terbalik. Dan yang terakhir Amanah Wali kali ya, gue masukin Amanah Wali lah ya. Sekarang udah season keberapa tuh? Udah masih tayang juga kan? Sampai sekarang nih Amanah Wali jadi salah satu sinetron religi favorit juga sih, dan banyak ditonton. Dan salah satunya emang gue juga masih nonton Amanah Wali. Itu soundtracknya juga keren-keren. Dan di sini salah satu band yang sukses dengan sinetronnya loh. Jarang-jarang ada band yang bisa memerankan suatu karakter. Dan kali ini Wali sukses. Buktinya udah sampai ke season 6 atau 7 gitu. Keren. Oke, sebenarnya ada satu lagi sih. Cuman gue lupa nama judulnya apa. Dulu pernah ya di Trans TV kalau nggak salah. Sinetron hanya di Ramadan saja gitu. Dia per episode sampai 30, karena kan Ramadan sampai 30 hari ya. Itu kayak dia Reza Rahardian yang meranin. Dia ke kampung dukun. Dia ustadz nih. Ustadz yang ingin menginsapkan para dukun di kampung dukun tersebut. Dan banyak banget hambatannya. Tapi gue lupa. Wah, itu keren banget sih. Dia pengen banget gitu ke tempat itu untuk kayak ibaratnya kalau Nabi mah menghijrahkan orang-orang yang ada di situ ya. Yang jelas-jelas itu kampung dukun. Yang gak mungkin dia diterima dengan dakwah-dakwahnya ya. Nah, itu perjuangannya keren sih. Tapi gue lupa judulnya. Itu bisa jadi salah satulah yang menarik. Ya mungkin itu aja untuk daftar film religi kali ini, sinetron religi. Kalau kalian tertarik sama sinetron religi yang mana nih, tulis aja di kolom komentar. Kalau gue sih itu terbaiknya dan favorit gue. Oke, mungkin itu dulu untuk sinetron religi kali ini. Dan nanti gue akan buat daftar film lainnya yang menarik tentu saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hadith Movie Time. Oke, terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.